banyak waktu bertukaran posisi pada sore hari ini. Sudah menari-nari di pinggir lapangan, kembali masih ada nari. Oh, kandas lagi. Tanda penunggu memang serangan 28 terakhir di terorang. Oh, lagi-lagi terlalu lama. Sehingga kembali Otto Maniani. Otto Maniani bermain di terorang. Terlalu lama menumpung 23. Maksud dari Otto 1-2, namun kurang cermat menumpung 23. Kembali mencari perebutan. Bajar kesimpan, bertemu tiga dan membantu. Lagi-lagi. Oh, satu bersih. Bentuk pertahanan dari Bajar Bendungan pada sore hari ini. Sehingga ini melahirkan kesempatan kelalat untuk anak-anak dari Bajar Bendungan. Itu olahraga sudah dilakukan. Nomor punggung 10 yang ditunjuk. Terkali berebutan kembali 28. Nomor punggung 10 kembali. Komet FC menanggung serangan. Nomor punggung 8. Kembali nomor punggung 9. Ke tengah dia nomor punggung 6. Masih Komet FC melebar dia nomor punggung 3 yang ditunjuk. Komet masih menanggung serangan nomor punggung 3. Di sapu bersih mitra olahraga. Kembali terkali berebutan. Kembali Bajar Bendungan. Yang ditunjuk nomor punggung 5 kandas lagi. Otto Maniani. Lagi-lagi. Belum bisa berbuat apa-apa Otto pada sore hari ini terlaga. Kembali kandas lagi ke nomor 5. Nomor punggung 18 datang membantu. Kembali masih Komet FC. Nomor punggung 10 datang membantu. Masih ada dari Komet FC melalui saat kiri berbahaya. Riddle bola dia. Kembali bagi nomor punggung 10 dari Bajar Bendungan. Oh, masih lagi-lagi. Nomor punggung 10 dibiarkan saja sebuah pundar. Sehingga hanya melahirkan tendangan gawang untuk hari-hari.